Sumber daya manusia unggul, Indonesia maju dengan generasi cerdas. Tapi nanti saya mengajak ya kita semua untuk berpikir kritis ya. Adik-adik semua, anak-anak semua bisa menjadi duta keamanan pangan ya. Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight? Dapat banyak wawasan dari Ibu Penny. Ya. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Penny. Oh, oke. Okay. Pada kesempatan kali ini, jika Ibu berkenan, kami ingin mengangkat Ibu menjadi bunda milenial kami. Yang bisa, yang bisa melindungi kami, menjaga kami, dan membimbing kami agar kita bisa menjadi generasi milenial yang unggul di masa yang akan datang. Aku generasi milenial. Ya, hari ini dalam rangka World Food Day, ya Badan POM bersama para milenial tadi ada 4 SMA di Jakarta. Kami bersama-sama mencerahkan asa dan pikiran kita ya untuk menjadi generasi cerdas melalui hanya mengkonsumsi produk pangan yang aman. Ya, jadi selalu membeli, konsumsi produk olahan pangan yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM dan selalu cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kadaluarsa. Hati-hati juga jika membeli di online untuk produk obat dan makanan terutama pangan, hati-hati karena itu akan menentukan masa depan kita ya, nutrisi yang kita masukkan, produk pangan yang kita masukkan badan kita akan menentukan menjadi apa kita nanti ke depan dan akan membebani tidak pada bangsa ini ya. Jadi cek klik dan hanya memilih produk yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Okay.